Mahasiswa S1 International Culinary Business yang bertempat di kampus IEU yang terletak di Jalan Raya Dukuh Kupang nomor 157B Surabaya, yang didampingi langsung oleh Chef Yuda dan Chef Adeline, memberikan pembelajaran tentang menu buffet. Kali ini, sekolah chef di bidang culinary business ini memberikan semangat baru kepada mahasiswa untuk membuat menu buffet yang nantinya akan disajikan untuk berbuka puasa. Chef Adeline yang juga sebagai pengajar memberikan materi kuliah menu catering, di antaranya Asian food serta Indonesian food yang nantinya akan dikemas dengan konsep buffet. Dengan bertepatan pada momen Ramadan, para mahasiswa membuat sajian spesial untuk berbuka puasa dengan sajian buffet. Today in IU, we are having a special event to celebrate the month of Ramadan. This evening, we are serving a buffet to our guests to break their fast. The menus are Timlo Solo, which is from Central Java. And then we have chicken in lemon sauce, braised beef tongue, and ice manado. We hope that in the future, students can use this experience when they are building their own businesses, and we can organize these kind of events more often. Dalam penyajian menu berbuka puasa, mahasiswa S1 International Culinary Business telah menyiapkan berbagai macam varian hidangan pembuka, hingga menu utama yang istimewa, sehingga para tamu dapat menikmati buffet menu yang spesial dengan harga yang istimewa. Sajian menu buffet untuk berbuka yang dihadirkan oleh mahasiswa S1 International Culinary Business antara lain adalah takjil buah kurma dan minuman hangat teh dan kopi. Untuk menu yang istimewa yang wajib dicoba yaitu sup timlo, bistik lidah, ayam saus lemon dan es manado. Tentunya, semua sajian yang dimasak oleh para mahasiswa ini di bawah pengawasan Chef Yuda dan Chef Adeline yang sebagai dosen pengajar. Dalam acara buffet ini juga dihadiri oleh para dosen dari IEU bersama staff dan juga tamu dari Hotel Ruk Hotel. Halo semuanya, nama saya Nana. Saya dari kampus Tristar di IEU Surabaya. Hari ini kita mengadakan acara buka bersama bersama para staff. Kita mempunyai beberapa menu seperti untuk bukanya kita juga menyediakan kurma dan juga teh manis, lalu kita mempunyai nasi goreng dan nasi putih, lalu ada bistik lidah, ada ayam saus lemon, dan juga ada sup timlo. Untuk harapan kedepannya, semoga saya dan teman-teman makin bersemangat lagi untuk masaknya, biar lebih menambah untuk kedepannya dan menambah lagi pengetahuannya, dan semoga semakin ramai untuk di kampusnya ini. Oke, terima kasih. Dalam acara ini, mahasiswa S1 International Culinary Business merasa senang bisa menyajikan menu secara buffet dan tentunya juga sebagai pengalaman tersendiri. Dan diharapkan mahasiswa nantinya dapat menciptakan bisnis kuliner yang siap untuk bersaing di pasaran. Perkenalkan, nama saya Deki dari Ruk Hotel Hotel. Dan hari ini saya berada di IU dalam acara buka bersama. Makanan-makanan di sini luar biasa. Yang paling shock buat saya adalah es manadonya, karena saya sudah minum 4 gelas. Harapan untuk IU sendiri kedepannya semoga semakin banyak ya orang-orang yang dicetak di IU yang menjadi pembuat sejarah dan yang membangun Indonesia jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, itulah penyelenggaraan acara buffet oleh para mahasiswa S1 International Culinary Business yang beralamat di Jalan Raya Dukuh Kupang nomor 157B, Surabaya.